gapo benda hak kita buat, Allah Ta'ala beri pahala kepada kita lebih besar daripada dunia dan isi-isi. Jihad di sini bukan arti perang saja dak. Walaupun perang ni adalah sungsut. Tapi kalau sekiranya tidak ada peperangan, sebab dunia ia bukan duduk dalam perang sama. Berjihad dalam arti menyebar agama Allah, menegak agama Allah, menulis, mengajar, ceramah, buat kebaikan dan semua bentuk-bentuk untuk li'la'i kalimatillahi hiyal 'ulya, untuk menegakkan agama Allah yang tinggi. Maka itu dinamakan jihad belaka. Patu hujung batai anak panuh seseorang kamu dan tempat jatuhnya senjata, jatuh senjatanya lebih baik daripada dunia dan isi-isinya. Nak ayat katanya orang hagi perang duk ge manuh apa pegal perdai, pegal bedai gotu gan gitu. Semua tu adalah lebih baik daripada dunia dan isi-isinya. Kalau misal katanya dunia ni jadi mah stoko. Isi dalam dunia ni jadi perak kau, jadi duit kau, jadi apa. Nescaya benda-benda ni lebih baik daripada dunia lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk di dalam ketah satu tajuk yang saya sedia kepada kita, tiga keping. Tapi boleh jadi baca tak habis dah. Kita pergi baca sendirilah lepas pada tu. Saya nak pilih itu tajuk yang saya letaknya ambil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu nya khairun minad dunya wa ma fiha, iaitu nya lebih baik daripada dunia dan isi-isinya. Gapo benda hak kita buat, Allah Taala beri pahala kepada kita lebih besar daripada dunia dan isi-isi. Ini banyak hadis dah saya hipung di sini, tapi nak baca mula-mula selalu hadis yang kedua. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la rauhatun fi sabilillahi aw ghadwatun khairun min ad-dunya wa ma fiha wa laqabu qausin wa laqabu qausi ahadikum min al-jannah aw mawdi'u qaidin ya'ni sawtahu khairun min ad-dunya wa ma fiha walau anna imra'atan min ahli al-jannati ittala'at ila ahli al-ardi la adha'at ma bainahuma wala mala'athu rihan wala nasifuha 'ala ra'siha khairun min ad-dunya wa ma fiha. Hadis dikeluarkan oleh Al-Bukhari 2796. Maksudnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, menghabiskan masa pagi dan petang untuk berjihad di jalan Allah lebih baik daripada dunia dan isi-isinya. Berjihad di sini bukan arti perang saja dak. Walaupun perang ni adalah sungsut. Tapi kalau sekiranya tidak ada peperangan, sebab dunia ia bukan duduk dalam perang sama. Berjihad dalam arti menyebar agama Allah, menegak agama Allah, menulis, mengajar, ceramah, buat kebaikan dan semua bentuk-bentuk untuk li'la'i kalimatillahi hiyal 'ulya, untuk menegakkan agama Allah yang tinggi. Maka itu dinamakan jihad belaka. Patu hujung batai anak panuh seseorang kamu dan tempat jatuhnya jatuh senjatanya lebih baik daripada dunia dan isi-isinya. Nak ayat katanya orang hagi perang duk ge manuh apa pegal perdai, pegal bedai gotu gan gitu. Semua tu adalah lebih baik daripada dunia dan isi-isinya. Kalau misal katanya dunia ni jadi mah stoko. Isi dalam dunia ni jadi
jadi perak kau, jadi duit kau, jadi apa. Nescaya benda-benda ni lebih baik daripada dunia lagi dan isi-isi dunia. Nabi ayat katanya, jika seorang bidadari, iaitu orang tino akan duduk di dalam syurga sikit lagi dari syurga, menampakkan dirinya di hadapan ahli bumi. Kalau-kalau saja orang tino hak comel duduk dalam syurga, mari ke dunia, mari jenguk. Jenguk muka dia, winapak tubuh dia kepada orang ramai. Nescaya situ saya tulis tak kena tu. Cerahlah cahayanya di langit dan di bumi. Ha tu, situ. Nak ayat katanya bersinar dan bercahaya sore orang tino tu saat ni di langit dan di bumi, serta memenuhi dengan bau harum. Bauan harum. Ni orang-orang tino yang Allah Ta'ala nak bui kepada orang jatuh sikit lagi di dalam syurga. Dan penutup kepala bidadari, wallahu a'lam lah, kain ke gapo, penutup lah. Maknanya benda hak tak atas kepala dia itu lebih baik daripada dunia dan isi-isinya. Ni hadis Nabi yang pertama kita baca duduk dalam apa, bilangan yang kedua. Masuk pula kita lakuh-lakuh lah sebab masa dia tak ada mana. Yang keempat, عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. Hadis dikeluarkan oleh Muslim 725. Maksudnya dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua rakaat sunat fajar, iaitu sunat subuh. Ada sebahagian terjemuh dua rakaat semaya subuh berjemuah tu kan. Kalau dia nak kepada maksud dua rakaat sunat subuh, ha tu saya lebih nampak hak tu lebih baik daripada dunia dan isi-isinya. Hak ni lah yang orang ramanya plat semaya sunat subuh. Sebab apa? Sebab bangun lewat. Bawa bangun upak tu, sejik-sejik pun tak ada pergi. Semaya sore, cakur sore rumah. Lepas tak semaya sunat dah. Semaya fardu lalu dah. Ha, dah. Padahal, belum pada kita nak semaya fardu, kita boleh semaya sunat. Tapi goliknya, semaya-semaya sunat ni, orang yang pergi sejik, dia semaya. Orang yang tak pergi sejik, dia semaya rumah sore dia. Dia semaya fardu. Dia tak semaya sunat dah. Lepas ada semaya fardu, siapa kata? Jangan angkat tangan. Rakyat katanya, oh kita semaya sore rumah. Lepas ada semaya, lepas ada semaya fardu pun, kita semaya sunat je kan? Tak ya. Ya baliknya ada semaya sore ya. Semaya, kalau zuhur, zuhur. Asal-asal. Lagu tu. Semaya di masjid ya. Baliknya orang periduk semaya sunat. Tapi, menurut ajaran Nabi, semaya sunat ni moleknya kita buat di rumah. Semaya fardu kita semaya di masjid. Ni untuk orang jatuh. Untuk orang perempuan, periduklah semaya sunat, semaya fardu, walaupun dia semaya di rumah. Sebab keadaan orang tino dengan orang jatuh dia tak serupa. Ha begitulah. Nah. Mari pula hadis yang ke 5. Anil Miqdam ibni Ma'ri Yakrib رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للشهيد عند الله ست خصال يغفر له في أول دفعة ويرى مقعده من الجنة ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها ويزوج 72 زوجة من الحور العين ويشفع في 70 من أقاربه. Hadis dikeluarkan oleh At-Tirmizi 1263. Maksudnya daripada Al-Miqdam bin Ma'ri Yakrib radhiyallahu anhu, dia berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabda saya tulis dua kali dah tak kena. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam habis gitu. Orang yang mati syahid. Ini di seluruh dunia ni. Ada berlaku orang yang mati syahid.
akan mendapat ni perkara di sisi Allah. Sebab tu kita kena minta sokmu, minta u jadi mati syahid. Nah, mati-mati belakang anak orang. Mati syahid lah yang paling mulia sekali. Nabi ayat katanya boleh ni perkara ni. Yang pertama, saya sengaja tu bubuh 1, 2, 3 nak jadi nampak gambar katanya nekaga tu gapo. Dosonyo diampun sejak pertama kali darahnyo tertumpah di atas bumi. Allah. Nah, ni mulianyo orang yang mati menegak agama Allah, menegak bombing yang dia berpijak dia panggil. Bombing yang dia dilahir, diserai, dirapah oleh orang-orang kafir, maka dikira orang itu fisabilillah belaka. Yang kedua, diperlihatkan tempatnya di dalam syurga. Allah. Belum pada sampai syurga lagi, duduk dalam kubur. Tuhan tunjuk kepada dia siang malam pagi petang. Katanya tempat dia nak duduk ni, tengok ni. Tempat mu nak duduk ni. Sebab apa? Sebab mu mati syahid fisabilillah. Yang ketiga, dijaga dari seksa kubur serta diberi rasa aman selamat dari ketakutan yang besar. Bila bakit sikit lagi, tak ada obosel sikit habuk hati orang-orang yang mati syahid. Yang keempat, diberi mahkota kemuliaan kepadanya. Lepas tu, mahkota ni maknanya mungkut. Hak duduk ada atas kepala ni, sebiji permatanya. Maknanya sutir ya mata ataupun benar hak duduk ada jadi mungkut tu saat ni. Lebih baik daripada dunia dan isi-isinya. Tak tahu kita nak pergi tok harga berapa tu. Sutir mata. Lepas tu dinikahkannya dengan 72 orang bidadari. Masya Allah. Bini ramai sampai 72 orang. Nah. Dan yang kena diberi hak untuk memberi syafaat kepada 70 orang kaum kerabatnya. Ini setiap hisap yang Allah Ta'ala bagi kepada orang mati syahid. Royak selalu kepada dia, ikutmu, mu nak syafaat siapa-siapa. 70 orang daripada kaum kerabat orang yang dia kena, mari, 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 mari. Hak nak jatuh dengan aku, lolor. Mari, 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 mari. InsyaAllah, mu boleh masuk, boleh masuk di dalam syurga. Saya baca soal lagi dah, sebagai akhir. Hak sebenarnya nak baca pun habis, tapi tak ada masa. Tak apalah, saya baca yang ke, yang kena dah. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر واقرؤوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون وفي الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها وقرؤوا إن شئتم وظل ممدود وموضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها وقرؤوا إن شئتم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Hadis dikeluarkan oleh At-Tirmidzi 3292. Maksudnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, ini dia panggil hadis kursi. Daripada Allah dua trung kepada Nabi, Nabi tolong baca, tolong royak. Allah kata kan, aku sediakan untuk hamba-hambaku yang soleh perkara yang tidak pernah dipandai oleh mata. Masya Allah. Dah. Tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah terlitah dalam hati manusia. Benar orang tak biasa cintanakan. Walaupun molek sara mana atas dunia pun, bila tengok di akhirat sikit lagi, Masya Allah, orang pakat sebut Allahu Akbar, Subhanallah. Kalau atas dunia orang katanya, oh alangkan penjangjing. Tak tahu katanya nak banyai lagu mana, put mai ok, kit mai tu. Lagu tu. Bacalah ayat jika kamu mahu. Pas betul lah dengan surah Sajdah, hak kita duduk baca sekarang ni. Lepas tu pagi saat ni pun, nak kita semaya subuh pun, sujud Sajdah. Ayat yang ada di dalam hadis ni pun, فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ.
jazaa'an bima kanu ya'malun. Maksudnya apa? Maka tidak ada seorang pun yang tahu, yang mengetahui satu persatu persediaan yang telah dirahsiakan untuk mereka. Allah, ini Tuhan katuk rahsia. Dia tak tahu kepada siapa-siapa walaupun dia royak dalam Quran surah tu ayat tu gotu goni gotu, tapi benda hakikat yang sebenar dia katuk. Dia nak wi orang hamba-hambanya yang soleh tu sendiri gi terima, gi ambil dan gi duduk di dalam syurga dari segala jenis nikmat yang amat indah dipandang dan menggembirakan. Allah, dan sedap tengok sikit lagi, sedap duduk dan bahagia kita duduk dalam syurga. Sebagai apa tu? Sebagai balasan bagi amal-amal soleh yang mereka telah kerjakan. Sebab tu kita ada buat amal atas muka dunia ni, jangan mengepek. Ha tu, jangan mengepek. Lepas tu tak sedap bagi kat orang banyak. Senyap sudah. Walaupun kita buat banyak sekalipun, dia orang tanya sekadar-sekadar, kita royak sikit-sikit sudahlah. Tak sedap royak habis. Lepas tu tak sedap takabur dengan apa? Dengan amalan kita, usaha kita, hongan, gotu, ganila ni, dunia, Masya Allah, minta maaf dah, dunia Facebook. Sedekah 5 kot, saya kelola ini. Sedekah 5 kot, pukul gambar, boh dari Facebook. Dunia lah ni. Kelola saja tu, tapi boleh jadi sungguh. Nah, mari pula, di dalam syurga, ada sepokok pohon yang sangat besar. Orang berkenderaan kuda berlalu di bawahnya selama 100 tahun belum lagi habis teduhnya. Masya-Allah. Tak tahu kita tak gambar pohon kayu sepohon tu. Kalau orang berkuda, maknanya bawa kuda tuk 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 100 tahun tak habis lagi teduh. Benda atas dunia tak ada benda-benda pasal ni. Ha tu. Lagi. Nah, Tuhan pun ajak. Bacalah jika kamu mahu. Wa zillim mamdud. Duduk dalam surah apa? Suratul Waqiah. Ha tu. Maksudnya dan naungan yang tetap terbentang. Maknanya teduh yang begitu suk mata mana. Masya-Allah, tu sepohong ya. Sepohong-pohong kayu jale di bawah dia dengan kuda tu. 100 tahun tak habis lagi teduh. Akhir sekali, dia duduk di alik bawah ni. Dan tempat yang paling kecil ataupun tempat tumbuh rotan. Di mana tu? Di dalam syurga. Tengok, Nabi royak juga. Ya syurga-syurga ni, ya kebong. Bila kebong, ya ada tempat hak pasang tumbuh pohon tu, pohon ni. Ada tempat tumbuh rotan. Masya Allah, Nabi royak juga dah rotan di dalam dalam hadis dia, adalah lebih baik daripada dunia dan isi-isinya. Saya tengok di dalam hadis so lagi tak? Tepat seluk ca. Kalau atas dunia ni, tepat kubah guling. Ha tu. Sebab tu orang nyetok tepung. Nah, tepung kubah guling. Sebab apa? Sebabnya guling dalam nyo tu. Okey, jual. Ha tu. Gitulah. Atas dunia ni, kita tengok tempat kubah duk mandi, kubah guling. Tapi dalam syurga sikit lagi, seluk dan ca tu saat ni, orang nak berenir dalam tu. Sebab apa? Bau sedap. Turun dalam seluk, dalam ca tu, suka, seronok. Masya Allah. Dia jadi minyak bau. Ha ni. Allah Ta'ala pun kaya. Bacalah ayat jika kamu mahu. Faman zuhzihanin nar. Wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Maksudnya maka sesiapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga. Masya-Allah, inilah yang kita nak sekali dah. Jauh daripada neraka dan dimasukkan dalam syurga, maka sesungguhnya ia telah berjaya. Orang itulah orang berjaya di sisi Allah apabila dia kaki dia dua-dua belah boleh jijak pintu syurga, tanda katanya hari itulah hari berjaya dia. Dan ingatlah bahawa kehidupan di dunia ini meliputi segala kemewahannya dan pangkat kebesarannya. Ada kira tamnang, duit, gaji, cuci, anggota, gani-gani. Tidak lain hanyalah kesenangan bagi orang yang terpedaya. Maknanya, kalau guna tak pandai tamnang, cuci, duit, gotu, gani-gani,
maka adalah rugilah, tertipulah, terpedaya ni maknanya tertipu. Inilah, nah, saya sedia banyak hadis-hadis kepada kita serta ngayak Quran lagi alik belakang ni. Tak apalah kita baca sendiri dah. Pakar boleh buat klik lalu dah ketah ni untuk kita baca pada hari ni. Lepas tu, hari ni kita tak ada kena buat kebersihan masjid. Apa-apa rakyat lagi ni? Ada nak seksa mahawit yang lain cepat. Pukul 9 setelah lagi, dia nak mari buat kebersihan masjid. Jadi Alhamdulillah, kita luar hijau pagi hari ini. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.